Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Video kali ini kita sudah ada kedatangan tamu. Jadi di sini sudah ada Harman Kardon tipenya Avier 1550. Ini amplifier khusus buat home theater. Nah, untuk speakernya ini ada 4 satelit speaker JBL. Ini semuanya original. Nah, untuk tampilan belakang seperti ini. Dan untuk yang di bawah ini ada subwoofer 12 in merek JBL juga pasangan Harman Kardon. Nah, sekarang kita akan tes, kita gabungkan ke dari mixer masuk ke amplifiernya Harman Kardon, karena untuk Harman Kardon ini belum ada input mic. Jadi seperti biasa kayak kemarin kita pasangkan ke Sansui, Sansui juga tidak ada inputnya mic di Harman Kardon. Nah, sekarang kita butuh jack seperti ini, jack Canon female ke RCA. Nah, ini kita ambil. Nah, untuk mixer yang saya pakai adalah mixer Mackie Pro Effect 12 channel. Kita ambil main outnya. Oke, sekarang kita masuk di main out-nya. Nah, di bagian belakang. Oke, ini output main out-nya, left dan right. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian terserah. Teman-teman bisa pilih di video input. Oh, sini. Oh, sorry. Untuk volume-nya belum saya matikan. Nah, di sini untuk speaker ada 4. Totalnya sih harusnya ada 5 ya. Karena ini ada left, right, speaker center. Terus surround-nya ada 2. Nah, kebetulan ini cuma 4. Jadi kita pakai 4 plus 1 aja. Ya, saya 5 plus 1. Nah, setelah itu teman-teman nanti atur di bagian. Bentar. Nah, karena kita tadi masuk di video input 1, jadi kita arahin ke video input 1. Setelah itu teman-teman nanti buka volumenya diatur ke 5 dB supaya tidak pecah ya. Setelah itu teman-teman nanti masuk ke mixer. Jadi dari mixer kita atur dari main out-nya kita atur ke U. Setelah itu di bagian mic line nomor 2. Ini karena kita masuk di nomor 2, setelah itu kita nyalakan. Ini kenapa tak nyala, no? Halo, masuk input 2 kan? Oke. Okay. Ya, jadi tadi mixer belum nyala, makanya nggak bunyi. Oke. Okay. Untuk main out kita atur di bagian U. Nah, ini suara seperti ini. Terlalu dekat, saya turunin untuk airnya. C1, 1, 2, check this. This, 1, 2. Tinggal kita mainkan untuk efeknya seperti ini. C, low, C, 1, test, 1, 2. Ini suara asli dari JBL. Satu speaker ini ya hampir 1 kilo lah. Makanya besar, jadi kalau buat teriak juga enak ya. C, test, 1, 2. 1, 2, C, test, 1. C, kita kasih bass sedikit. Dan subwoofer kita nyalakan sedikit lagi. C, 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 low, 1, 2, test, 1, 2. C, kita kasih musik ya sekarang ya. Oke, sekarang untuk musik saya masuk di bagiannya 7 dan 8, di posisi 7 dan 8 ya. Oke, sekarang kita tinggal nyalakan di speaker nomor 7 dan 8. Ini mode-modenya banyak sekali ya, jadi ada surround mode, Dolby mode, terus teman-teman juga bisa aktifkan misalkan untuk speakernya yang nyala cuma 3 ya, teman-teman bisa atur dari sini. Jadi kita nyalakan semua. Jadi untuk Harman Kardon ini juga bisa digabungkan ke mixer ya. Banyak sekali teman-teman yang minta review untuk Harman Kardon seperti apa untuk digabung ke mixer. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Kesini dong. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching.